Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini, saya akan berbagi pengalaman seru saya saat melakukan staycation di Red Planet Hotel Jakarta. Saya juga akan menampilkan beberapa foto dan video yang saya ambil selama saya menginap di sana. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya ya. Baiklah, mari kita mulai. Saat memasuki lobi hotel, pastinya ada resepsionis yang membantu kita untuk check-in dan mendapatkan kamar sesuai pilihan kita. Lobinya nyaman dan proses check-in juga cepat. Lift hotel hanya bisa diakses oleh tamu yang mempunyai kartu kunci kamar saja ya. Kamar mandi dilengkapi dengan handuk, sabun cair, sabun mandi dan sampo dan juga sikat gigi. Kamar lengkap dengan AC, tapi memang saya rasa udaranya tidak terlalu dingin pada saat saya menginap di sana, terlihat ada kipas angin tambahan di sana. Oh ya, ada hair dryer juga lengkap dengan kaca panjang besar. Air mineral botol tidak disediakan di kamar, tapi disediakan dispenser di depan lift, sehingga para tamu hotel dapat ambil sendiri di sana menggunakan teko kaca yang ada di kamar. Untuk menu sarapan, karena memang bukan hotel bintang 4 ke atas, saya rasa menunya sudah bagus. Menu pada saat saya menginap adalah nasi, ayam goreng, sayur capcay. Dan juga disediakan teh hangat dan kopi. Demikianlah pengalaman saya saat melakukan staycation di Red Planet Pasar Baru Jakarta. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.